ini dia, aku udah sampai teman-teman di tempat supermarket. Sekarang mau beli ini, mau pilih-pilih ikan teman-teman. Hai guys, belanjanya udah dapet. Aku mau pulang guys. Unboxing di rumah. Udah nyampe rumah guys, mau unboxing ikan. Assalamualaikum. Gelap-gelapan rumahku. Nah ini dia teman-teman, aku mau unboxing ikan yang aku beli ya, dari uang 1000 NT teman-teman. Apa aja dapatnya teman-teman, nggak semuanya ikannya teman-teman, karena aku ada beli tahu, tahu. Terus ada ini, nah, ikan ini teman-teman. Nggak tahu ini ikan apa teman-teman. Aku tidak mengerti nama-nama ikan. Yang aku mengerti hanya ini. Sepertinya ini ikan nila, ikan mujair teman-teman ya. Nah ini ada satu bungkus dada ayam. Dan ini ikan apa teman-teman? Ikan tenggiri atau ikan apa? Aku nggak ngerti juga. Ya Allah, nggak ngerti semua teman-teman. Maafin aku. Ini ada ikan juga. Ikan lagi. Ikan lagi. Lagi. Dan lagi ada satu lagi. Nah ini ikan, nggak tahu ini ikan apa lagi, ikan putih. Nah itu dia teman-teman, uang 1000 NT ya, uang 1000 NT yang sekarang kurs di Indonya itu 481.000 ya teman-teman. Dapatnya banyak banget ya teman-teman. Kita hitung teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ikan dapat 10 bungkus. Nah sama satu bungkus dada ayam, sama satu bungkus tahu. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur meskipun kontennya nggak terlalu ini ya teman-temannya. Terima kasih atas dukungan teman-teman yang sudah mendukung channel saya, yang sudah subscribe lebih dulu. Nanti saya kunjungin balik ya, dalam jangka waktu sehari atau 2 hari ya, karena ini biar subscribernya naik ya, naik biar subscribernya itu nempel teman-teman. Oke, sampai di sini dulu teman-teman, review ini apa, unboxing belanjaan ikannya. Aku mau masukin ke dalam freezer teman-teman. Ini stok untuk berapa hari ya, karena cuma kakek doang sih yang makan. Aku ini beli ini mungkin untuk stok sebulan kayaknya kurang ya, karena ini apa, nggak tahu lah, si bos ini kalau kesini tuh nggak tentu, kadang 20 hari sekali, kadang 1 bulan sekali. Jadi kalau bos kesini ya dikasih uangnya beli ikan. Nah berhubung bosnya datang ini udah berapa hari ya, kayaknya udah 20 hari baru datang. Beliau sibuk kerja,
Nah, terus dia cuma ngasih uangnya aja, suruh aku yang beli sendiri. Terus habis ngasih uangnya, beliau ini kembali kerja lagi. Beliau ini tempatnya bukan di sini ya, di lain lain daerah ininya kerjanya, jadi agak jauh teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih atas dukungan teman-teman semuanya. Bye-bye. Wassalamualaikum.